الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين في العالمين إنك حميد مجيد اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita masih duduk dalam bab yang pertama dah di apa ni dalam mukaddimah dah bab yang pertama dalam tajuk ikhlas duduk dalam tajuk ikhlas dah sesuai dengan dah tajuk ni adalah tajuk yang dimulai oleh Imam Nawawi dan beberapa ulama sebelum pada Imam Nawawi supaya nak tazkir dawi peringatan kepada kita bahawa dalam setiap amalan kita, dalam setiap kerja kita adalah kita buat dan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kerana itu kerana ini. Kerana selain daripada kita niat kerana Allah Taala, semuanya benda tu akan hancur lebur dan dah tidak pakar, dah tidak pakar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu sesuai dengan kita ni mari ngaji hadis Nabi, maka marilah kita letak nawaitu, kita letak niat kita kerana Allah Ta'ala. Dan kita duduk dalam masjid, niat iktikaf dan niat untuk nak nanti semaya isya. Dia ada kelebihan suku-suku tu. Dan kita niat iktikaf ada kelebihan dia. Kita duduk dalam sejik, duduk maghrib, sampai isya, duduk nak nanti semaya isya, kelebihan suku pula, kelebihan lain pula. Dan kita niat, Allah Ta'ala akan beri mengikut niat kita. Mengikut niat kita. InsyaAllah hadis yang ketiga dalam bab ikhlas ni daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga. Taqala al-musannifu rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan daripada Ummul Mukmini, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dah berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas pada pembukaan Mekah. Ada selepas pada Nabi buka Mekah. Jadi Nabi kata la hijrata, tidak ada hijrah selepas pada pembukaan Mekah. Tu. Apakah yang dimaksudkan dengan tidak ada hijrah selepas pada Nabi buka Mekah? Jadi adanya syarah beberapa syarah. Saya akan sebut dua syarah yang agak masyhur di sisi ulama. Yang pertamanya, tidak ada hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah setelah mana Mekah
dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yo hijrah-hijrah ni asal hijrahnya. Jadi kita duduk di suatu tempat, di suatu negara, kita tak leh nak buat ibadat. Tak leh nak buat syiar, tak leh nak mendirikan syiar-syiar agama. Nak semaya pun tak leh. Ada nak apa ni, nak buat raya pun tak leh. Nak buat ibadat-ibadat hak asasiah dalam di tempat tu tak leh. Dilarang bahkan diharam kita buat. Bila mana diharam kita buat sesuatu ibadat asasi bagi kita, maka wajib kita kena hijrah daripada tempat tu pergi kepada tempat yang boleh buat. Hani ijmu' ulama. Walaupun selepas hijrah, selepas pada pembukaan Mekah. Nah, jadi hadis ini bukanlah maksudnya lepas pada pembukaan Mekah ni tak ada dah hijrah. Napa tak? Ada hijrah. Sebab ya ada hadis, satu hadis lagi dia kata, Nabi Royak kata, hijrah tidak akan terputus idza apa ni, ma qutila al kufar, bila mana masih adanya jihad. Nabi kata tak terputuhnya hijrah bila mana adanya jihad, selama mana orang kafir diperangi, maknanya ada, masih ada jihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi royak kata, al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jadi jihad ni tidak pia boleh nak mari duk kerat, tidak pia boleh mai duk kata tak wajib dah. Sebab Nabi royak kata jihad akan berlaku hingga sampai kiamat. Dan sungguh kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, hadis-hadis fitan, hadis-hadis yang menyebut tentang apa ni? Tentang alamat-alamat kiamat, kita akan ada jihad, akan ada hingga sampai sudah suk dengan apa ni? Suk dengan matinya Ya'juj Ma'juj, suk situ. Lepas pada Ya'juj Ma'juj mati, Tuhan Allah Ta'ala akan bakit satu keadaan yang tak, yang luar biasa. Jadi orang atau jihad akan berlaku dengan siapa? Dengan siapa? Sudah dunia. Dan matinya orang kafir. Nah, sebab tu ulama dia kata, bila mana kita duduk di satu negara yang tidak izin, yang mengharai ke atas kita, yang haraikan ke atas kita buat ibadat-ibadat asasi, terutama syiar-syiar agama, semayanya, terayanya, gerbanya tak boleh buat, dilarang semua, maka wajib di atas orang yang duduk di tempat tu tak kena hijrah tubik, pergi kepada tempat yang boleh buat syiar-syiar asasi. Kalau tak hijrah, maka harailah. Nampak tak? Dengan sebab itulah kalau kita tengok 2, 3, 4 apa ni, 10 tahun dulu, 15 tahun dulu ni, ada perselisihan antara ulama di segi sebab yang masalah ijtihad dah kan. Orang duduk di Palestin, adakah kena keluar daripada Palestin pergi kepada tempat lain? Tubik pecah kepada dua pendapat. Satu pendapat kata kena tubik sebab tak boleh nak buat syiar-syiar. Setengah kata tak, masih boleh buat syiar lagi. Jangan tinggal Palestin kepada orang Yahudi. Jadi tubik dua pendapat. Ini kembali kepada ijtihad masing-masing. Nah, orang kata jihad selepas pada Nabi buka Mekah masih ada. Tapi jihad daripada Mekah pergi kepada Madinah Al-Munawwarah sudah tidak ada. Sebab Mekah telah jadi negara Islam. Belum pada Nabi nak buka Mekah, Mekah masih duduk di tangan orang kafir Quraisy, dan kafir Quraisy terkenal dengan orang yang paling jadi musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ke musuh Nabi duk perih hak banyak kali, bukan perih dengan orang luar. Hak banyak perih dengan kafir Quraisy. Napa tak? Dengan kafir Quraisy. Sebab tu bila mana Mekah sana dah dibuka dah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ahli Mekah semuanya masuknya agama Islam, dan tidak ada orang kafir di Mekah sejak ada hari itu, maka negeri Mekah jadinya negeri Islam, dan tidak perlu lagi, tidak ada dah hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Apa tak? Ini hadis yang pertama. Apa ni? PHM yang pertama. Ini panggil satu
Satu mukjizat Nabi. Satu mukjizat. Mukjizat Allah Ta'ala dah tunjuk. Dalam perkataan Nabi. Nabi Raya kata tidak ada dah hijrah. Daripada Mekah pergi kepada Madinah. Sebab Mekah akan jadi negara Islam. Jok pada hari Nabi kata hingga siapa hari ini. Dan hingga siapa hari kiamat. Mekah tidak akan ditakluk oleh orang kafir. Mekah tidak akan ditakluk oleh orang kafir. Ini dia panggil mukjizat Nabi. Apa tak? Mukjizat Nabi. Mekah tidak akan jatuh di tangan orang kafir. Sama sekali hingga siapa kiamat. Hingga siapa? Kiamat. Ini panggil mukjizat yang Allah Ta'ala beri dalam perkataan Nabi. Makna yang kedua dalam hadis ini. La hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Ulama dia pasalnya tidak ada hijrah yang lebih afdal dan yang lebih afdal daripada hijrah sebelum pada fatah. Orang di Mekah hijrah pergi kepada Madinah, hijrah dia adalah paling afdal, paling baik sekali, paling perasa, paling perasa itu sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada pembukaan Mekah, ikutlah di mana-mana hijrah. Di hijrah daripada negeri kepada satu negeri. Di mana-mana tempat sahaja. Hijrah tu tak boleh nak ukur dengan hijrah sebelum pada Nabi nak buka Mekah. Noyak kata hijrah hak Nabi diroyak kepada para sahabat. Suruh hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Adalah hijrah yang paling mulia sekali. Paling afdal sekali. Lepas pada ni ada hijrah. Tapi tak seafdal hijrah yang sebelum pembuka Mekah. Ha ni pe ulama pasal makna yang kedua kepada makna la hijrata ba'da al-fathi. Walakin jihadu wa niyyatun. Tapi yang adanya ni Nabi khitab kepada para sahabatlah. Lepas pada Mekah ni pada lepas pada pembuka Mekah ni hak adanya dan yang kekal selama-lamanya ialah jihad dan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Hak ada jihad dan niat duduk dalam keadaan nak jihad dan niat ikhlas dalam satu-satu perbuatan hanya lah. Hak itulah sahaja yang ada selepas pada pembukaan dan Mekah. Dan ni, nuraya atas para sahabat yang berada di Mekah dan lepas pada Nabi buka Mekah, maka tidak ada dah hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Yang adanya ialah jihad. Dan jihad pada jalan Allah Ta'ala dan niat yang ikhlas. Dan niat yang ikhlas. Allah tak Nabi kapuh. Nabi sebut sekali jihad dan niat. Jihad dan niat. Tanda kata niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, pahala dia adalah sama dengan jihad pada jalan Allah Ta'ala. Dan kita niat walaupun tak pergi jihad sebab tu hadis lepas pada ni dia ada sebut tentang segolongan sahabat yang tak boleh tubik pergi jihad dengan Nabi kerana adanya keuzuran tapi kerana niat. Dan kita akan baca. Noyak kata jihad dan niat Nabi mari kapuh dua ni. Boh dengan wow, jamuk hipung jihad dengan niat. Tanda kata niat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, pahala ia adalah sangat besar, tak kurang daripada jihad pada jalan Allah Ta'ala. Kita mari ngaji, kita niat ikhlas dengan Allah Ta'ala, jadi ngaji kita. Sebab tu orang dalam hadis Nabi royak lah, kan? Ia yang tubik ngaji lah, kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam satu riwayat kata, saya tak ingat mati, orang yang keluar tubik ngaji ni, seumpama orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala, fi sabilillah. Orang main ngaji. Jadi pahala dia tak kurang daripada jihad pada jalan Allah Ta'ala. Pada jihad pada jalan Allah Ta'ala ni sinamu al-Islam. Sinamu din. Komoncok. Kalau lemah enggak, hak tajir sekali. Tingginya jihad pada jalan Allah Ta'ala. Tapi orang yang niat ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam satu-satu perbuatan, maka pahala dia juga tak kurang daripada jihad pada jalan Allah Ta'ala. Nabi Nabi kata, niat adalah satu benda yang penting. Ya, niat ni, kita niat nak uat. Tu hari pahala dah kita. Tertidur, niat malam ni, saya nak bangun semaya tahajud. Tu hari catat si ada.
kata kita boleh pahala dah. Kalau kita bangun semayat, Tuhan tambah lagi, gana lagi semayat tahajud. Pahala semayat tahajud. Tapi kalaulah kita tidur jenera, tak ledak kerana letihnya, penatnya kita, tapi kita niat dah nak buat nak semayat tahajud, jadi kita boleh dah pahala. Niat baik Tuhan beri selalu. Tapi kalau niat jahat, Tuhan tak tanda. Nah, kita kelik rumah, niat jahat, niat nak tipu orang, niat nak kata orang, niat nak khianat kepada orang, niat sesuatu benda yang jahat. Allah Ta'ala tak catat lagi benda tu niat tu. Bila Allah Ta'ala catat, bila mana kita buat. Bila kita buat, pah, barulah catat. Niat, niat kata Allah Ta'ala sangat rahmat pada kita. Niat baik boleh pahala dah. Dan niat ni tak payah kali niat. Kenapa tak niat nak mari, kita mari maya maghrib. Kita niat nak mari maya Jumaat pula tadi. Kelik rumah. Jadi, apa ni mari. Nyemarinya deh kita. Marinya orang. Marinya satu hijau lain yang kita tak boleh nak mari. Sekat kita. Uzur ke uzur. Tak boleh nak mari Jumaat. Tu yang catat kita semaya kita. Kenapa tak kebaikan niat kita. Ini orang kata kelebihan niat. Ha, sebab tu, niat lebih banyak. Niat buat baik. Niat lebih banyak. Dan insyaAllah niat. Niat-niat ni azan nak buat lah. Dan kalau selitah ni tak panggil niat. Selitah. Alah khatir. Litah lah hati. Berasa kaliguh. Ha, tu panggil khatir. Dia panggil hasut telalu weh dalam hati kita. Niat-niat ni kita niat nak buat. Azan di atas nak buatnya sesuatu perkara. Nampak tak? Tu niat. Bila mana kita niat, Allah Ta'ala catat selalu. Kemudian Nabi kata, wa idastum firtum. Fangfiru. Bila mana kamu diminta supaya tolong ataupun kamu diminta supaya keluar berjihad pada jalan Allah Ta'ala, fangfiru, maka keluarlah kamu berjihad bersama-sama dengan pemimpin kamu. Ini ayat tahdid ni sakut dengan jihad tadi. Bila mana kita saat itu dan sahabat Nabi dan bila mana diseru supaya berjihad dan supaya buat sesuatu perkara yang tak i'anah ataupun tolong minta satu pertolongan, maka adalah kamu tolong, maka adalah kamu tubik keluar jihad pada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perintah. Ada bila mana ada pemimpin, pemimpin dia minta, dia panggil minta supaya kita keluar pergi apa ni, pergi tubik berjihad, maka lah kita selaku rakyat kepada pemimpin. Jadi Nabi suruh kita taat pada pemimpin dan dah kita keluar bermusuh pada jalan Allah Ta'ala, berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Ini hadis yang ketiga. Nabi ayat kata jihad, ni ayat niat penting. Pahalanya sangat besar. Dah, ukurnya dia tak kurang pada jihad. Ada habuwe pahala dia tak kurang pada jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan walaupun kita tak turun medan perang, tapi dengan niat kita ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam satu-satu kerja, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Dan hadis yang keempat, wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Ini hadis daripada Jabir ibn Abdullah. Dan salah seorang sahabat Nabi yang termasuk dalam orang yang banyak juga dan muksirin minar riwayah, yang banyak riwayat hadis pada Nabi. Sahabat yang mati akhir sekali di Madinah, dia riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wazatin. Dan kami berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Dalam satu riwayat dia riwayat Ghazwati Tabuk, peperangan Tabuk. Ada dalam riwayat lepas pada ni. Jadi setengah-tengah dok kelik. Bila mana Nabi tu bagi perang, satu peperangan perang Tabuk. Tabuk ni kawasan yang hampir dekat dengan Urdung. Dah rapat nak pergi ke Mutah. Dan Mutah jauh pada Tabuk lagi. Pergi di Tabuk, peperangan Tabuk, satu peperangan yang termasyhur dalam sejarah Nabi, yang Nabi dah minta para sahabat suruh apa ni, suruh tubik keluar belaka. Tapi ada gapo semua dengan siapa, tiga orang sahabat yang tertinggal. Kita tiga orang sahabat tertinggal ni masuk dalam peperangan Tabuk.
itu masyhurnya. Jadi antara orang yang semua sahabat tu pergi dengan Nabi, dari ramai-ramai tu dah adanya Jabir ibn Abdullah. Tengah-tengah dok lek. Tengah-tengah dok lek, ada satu riwayat, riwayat Anas dia kata raja'na min ghazwati Tabuk. Kita tengah-tengah dok lek pada kami dah lek daripada peperangan Tabuk. Jadi dia kata Nabi lah sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati la rijalan." Nabi royak kepada para sahabat. Royak kepada orang ramai hok pergi peperangan Tabuk. Tekat-tekat dok lek ni. Nabi royak kepada para sahabat, dia kata sesungguhnya di Madinah la rijalan, adanya beberapa orang sahabat. Sahabat-sahabat yang tak sempat ataupun tak mampu nak keluar peperik, keluar tubik mari peperik dalam peperik yang Tabuk, adanya beberapa beberapa orang sahabat. Nabi kata masirtum masiran, kamu tidak berjalan di suatu tempat ataupun kamu tidak berjalan di atas dalam satu perjalanan ni. Dan masiran ni boleh kita pasal dengan makna sairan ataupun dengan makna tepat. Dan tepat perjalanan ni. Dan masdar mimi ataupun masdar apa ni isim makan. Boleh dua. Dan Nabi royak kata kita tak berjalan di satu tempat ataupun kita tak berjalan di satu dan di satu perjalanan ni. Wala qata'tum wadiyan, dan kamu tidak tidak turun di satu-satu wadi. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu bersama dengan kamu. Allahu Akbar. Nuri atau besarnya niat orang yang nawak satu-satu perkara kemudian dia saat itu tak boleh buat kerana adanya uzur. Dah marinya uzur, dia niat nawak dah tapi tak boleh nak buat. Ada uzur, ada mari uzur. Ada uzur, ada apa ni, satu-satu benda, sakit ke gapo semua. Wak widya tak boleh nak keluar pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi royak kita pergi mana, dia duduk sekali dengan kita semua. Areh. Maksud duduk dengan kita semua ni maknanya gapo? Dalam satu riwayat dia kata illa syarakukum fil ajri. Mereka sana jadi boleh bersukutu dengan dengan puak kamu, jadi syarikat dengan puak kamu dale pahala. Jadi boleh pahala serupa dengan kita boleh juga. Kita tu berperang jumpa dengan musuh, berhadapan dengan mati, berhadapan dengan syahadah. Mereka tadi duduk di rumah, tak ada berdepan dengan musuh. Tapi mereka boleh pahala juga serupa dengan pahala orang yang tubik pergi perang tadi. Allahu Akbar. Tak ada buat gapo kali, tak ada tubik jihad kan. Niat asal nak pergi jihad. Niat asal nak pergi jihad, nak tubik berjihad dengan Nabi. Tapi habasahumul maradu. Dalam satu riwayat habasahumul udhru. Jadi mereka sani dah di apa ni, disekat. Habah ni mana kurung, dilikung ataupun dikurung ataupun disekat oleh penyakit, oleh sakit, oleh uzur. Mereka niat nak berjihad tapi tak leh tubik gi berjihad kerana marinya ke uzure kesakite. Tapi mereka tadi dapat pahala seperti mana kamu dapat pahala. Nah, sebab tu setengah dalam dan ulama semua sana dia mai syarah. Dia kata mereka sana dalam hadis, beberapa hadis, hadis ni dan beberapa hadis yang sama dengan hadis ni. Mari syarah dia kata pahala orang hok duk di Madinah hok niat asal nak pergi berjihad tapi tak boleh pergi berjihad kerana mereka sana sakit mari tibanya ataupun timpanya sakit te, jatuhnya sakit. Maka tak boleh pergi tubik bersama dengan Nabi. Mereka juga dapat pahala serupa dengan orang yang tubik tadi. Orang atau orang yang niat nak pergi dah tapi mari uzur tak boleh pergi, pahala dia tak kurang pada orang yang tubik pergi buat kerja. Ni sebab tu niat ni penting. Kita duduk rumah niat dulu nak mari semaya.
semaya apa ni, semaya jumaah misalnya. Tak boleh mari semaya gi sakitnya gi gapo. Kita semaya rumah pahala kita pun boleh sama dengan orang supun dengan orang mari berjumaah di masjid. Areh, ni noya terlebih niat. Terlebih niat. Tu, dah setengah apa ni? Orang dia kata ayat Quran kata la yastawi apa ni? Al-qa'idun dah ke? Dia tak sama orang yang duduk dengan orang yang tubik pergi pergi. Jadi ulama masyarah kata orang yang duduk rumah dengan orang yang tubik pergi pergi maksud dalam ayat ini maknanya orang yang tidak ada keuzuran. Apa tak? Duduk rumah. Tak ingat orang tubik pergi pergi. Tapi dia buat ibadat-ibadat lain di Madinah. Memang orang ini dia tak sama dengan orang yang tubik pergi dan dengan tadi. Tapi kalau orang tadi itu dia duduk di Madinah. Niat asal untuk nak buat, nak pergi berperih, nak jihad. Tapi nyamari uzur. Jadi ulama kata, pahala dia tidak kurang daripada supun dengan orang tadi juga. Tak kurang pada orang yang tubik, keluar berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu riwayat. Sebab tu niat ni penting. Niat penting. Niat wi ikhlas. Niat nak buat baik. Dan kita niat dari satu-satu kerja. Bila mana kena uzur, kena sakit, kena gapo, Allah Ta'ala tidak hapus, tidak catat, apa tidak kurang walaupun sedikit daripada pahala perbuatan tadi. Daripada pahala perbuatan tadi. Kita niat dah, Tuhan bui mengikut pahala penuh. Pahala penuh yang kita niat. Dan insyaAllah, kita saat itu banyak niat. Lebih banyak niat. Banyak niat. Wak belakang tu kadang-kadang, tak ada kadang-kadang itu, kadang-kadang benar tak ada nak wak ataupun tak ada peluang nak buat, ya ada juga. Ya kita lah ni niat semua nak mati dalam medan perang. Tapi boleh jadi kita sana itu tak ada nak perang. Boleh jadi keadaan kita tu tak sampai situ. Tapi kita niat. Dan niat untuk nak berjihad pada jalan Allah. Allah Taala akan beri pahala niat kita. Dan beri pahala niat kita. Ni hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Hadis yang kelima wa an Abi Yazid ma'an Ibni Yazid Ibnil Akhnas radhiyallahu anhum. Ini dah. Apa ni mari mik di ma'an lepas tu pak dia Yazid lepas tu Akhnas tok dia. Tiga-tiga orang ni adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Semua adalah sahabat Nabi. Qala. Jadi Ma'an ni dia ceritalah daripada bapak dia, kana abi. Adalah bapak saya, Yazid. Akhrajadanani yatasaddaqu biha. Pak dia ni, Yazid sani, bawa tubiklah duit, duit untuk nak pergi sedekah kepada orang yang perlu kepada duit, orang yang perlu. Dalam satu riwayat dia kata nak pergi sedekah nak wik kepada orang yang perlu. Tapi dia pergi seruh kepada seorang lelaki di masjid. Dia waktu ambil duit dia. Dia bawa duit dia. Dia pergi letak. Fawadha'aha inda rajulin fil masjid. Dia pergi cari seorang sahabat di masjid. Dia bui duit dia kepada sahabat tadi. Dia kata duit ini memberilah kepada orang yang perlu. Orang yang perlu kepada duit. Jadi Yazid ambil duit dia. Waktu ambil duit dia. Dia letak pada orang di sejik. Ada sahabat seorang lagi. Duit dia. Dia besar dia ayat kata. Duit ini memberilah kepada orang yang perlu. Duit kepada orang yang perlu. Tapi Ma'an dia kata ini. Fajit tu. Jadi Ma'an dia tahu. Lepas siapa berita ke dia. Kata ayah dia Yazid ni ambil duit waktu ambil duit hak dia pergi letak di sejik di seorang sahabat suruh serah beri kepada orang yang perlu kepada duit tadi. Anak dia Ma'an sana Fajik tu maka aku gilah lepas mana tak lama ni Fajik tu tak lama pasal dengan mana Fafa ni maknanya lepas pada tu selalu kalau kata semal lepas pada tu boleh dilama sikit sehari dua hari ke. Ni lepas ada tu selalu boleh dengar kata ayah dia geletak duit di seorang sahabat suruh wui kepada orang yang perlu kepada duit fakir miskin dia saja yang perlu pada duit suruh beri kepada dia. Dia dengar berita, dia tahunya cerita lagu tu, fajik tu maka aku gilah. Dia pergi tempat seorang lelaki tadi.
Sebagai sahabat, fa akhadtuha ya bami. Ada yang royak dia ni perlu pada duit. Tak ada duit, perlu pada duit. Maka dia ambil lah duit hak ayah dia geletak di orang lelaki tadi. Fa ataitu dia pun ambil, fa ataituhu biha. Dia pergi jumpa dengan ayah dia Yazid. Dia bawa duit tadi, pergi jumpa dengan ayah dia. Berjumpa dengan ayah dia, nyecer yang duit tadi, bekas ada duit hak ayah dia. Wi utus serah pada orang yang perlu pada duit. Bila mana Yazid tengok kepada hak ayah dia, faqala, dia pun kata lah, faqala wallahi ma iyyaka aratu. Kata wallahi demi Allah, bukan aku nak wi kok mung, ma iyyaka bukan kok mung aratu yang ku nak wi. Ha ni pengguna bahasa Arab ni. Ma iyyaka. Ma iyyaka ya takdima, maknanya dia nafi dulu dah. Dia panggil nafi, bukan kok mung. Tak bukan kok mung hak ku nak. Maksudku bukan mung, orang lain maksudku. Nak wi pada orang lain. Bala la fa khasamtuhu. Perwa gitu gijupo nabi royak merayu apa merayu merayu halah kepada nabi gijupo dengan nabi. Jadi ayah ya tak ja tak sewi. Ale kena gigih tak lek duit tadi, hak duit tadi gigih tak lek. Dia tu tak lek ya nak. Dia perlu pada duit. Susuk cerita dia gijupo fa khasamtuhu ila rasul gijupo dengan nabi. Ging ayah dia tak gijupo dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ceritalah. Dan royaklah benar hak berlaku. Maka Nabi pun kata, faqala laka ma nawaita ya Yazid. Nabi kata ke pak dia, ke ayah dia. Dia kata, hey Yazid, hak muniak lagu mana? Memulih apa hak muniak? Apa hak muniak? Muniak untuk awi kepada orang yang berhajat. Pahala hak muniak, memulih dah. Boleh tak kurang, walaupun sedikit hak muniak lagu mana, lagu tu lah hak memulih. Apa tak? Boleh lagu tu lah. Walaka ma akhazta ya ma'an. Ada walaupun muntak niatmu maksudmu niat nak wik ke orang lain, nak wik kepada orang yang perlu, oleh kerana anakmu saat itu masuk dalam orang yang perlu, maka tak ada gapo dia ambil duit tu. Maka Nabi kata, mung hei ma'an, ambillah duit hak ayahmu tadi. Dan Nabi tak sing. Dan Nabi kata, walaupun pak dia tak ada kosak tu juga, saya tak si wik ke anak. Kalau nak wik ke anak, pergi dulu dah ke anak. Tapi gi sejek nak wik, tujuannya nak wik orang lain. Tapi kebetulan anak sana itu tahu dan dia sudah dalam keadaan perlu, dia giambil. Giambil duit tadi. Jadi Nabi pun tak ada kata tak leh dia niat orang lain dah. Napa tak? Bukan niat umum. Tak, Nabi kata, umum, mung tanah umum termasuk dalam orang yang perlu pada duit, maka ambillah sah lah mengambil duit itu. Dan hei Yazid, mung niat dah untuk nak sedekah, maka apa yang mu niat semuanya boleh berlaku mengikut apa yang kamu niat tadi. Ada kita pun kadang ada juga kita dah. Giwi ke orang lain bagi kita, tujuan nak wi ke orang lain, anak kita mari ambil. Kerana dia perlu ada benda tu. Jadi hukumnya Nabi kata, tak apa bila mana dia masuk dalam orang yang perlu kepada benda tu, walaupun kita niat bukan untuk nak wi dia, tapi dia masuk dalam golongan orang yang perlu tadi, maka dah bolehlah benda tu. Dan kita boleh habui niat kita yang kita niat dah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini nak ayat tu. Niat ni penting dah. Kita niat dan niat lagu mana, maka bolehlah dah apa yang dah kita niat, dah apa yang kita niat. Ini hadis yang ke-5. Hadis yang ke-6. Dah hadis yang ke-6 kita sudah dengan hadis yang ke-6 dah. Hadis yang ke-6, wa an Abi Ishaq Sa'ad ibni ibni Abi Waqqas, Malik ibni Uhayk, ibni Abdi Manaf, ibni Zuhrah, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, Al-Qurashi, Az-Zuhri, radiyallahu ta'ala anhu, ahadil asyarah al-mashhud, al-mashhudi lahum, bil jannati. Ini Sa'ad ibn Abi Waqqas. Keturunan dia ni, gijupur dengan Nabi. Gijupur dengan Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dia royak. Sa'ad ni salah seorang yang Nabi beri berita gembira, mubasyari nabil jannah. Orang yang Nabi royak akan masuk syurga. Termasuknya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia royak qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni masa dia duk rapat-rapat nak mati lah. Duk dalam sakit, sakit yang teruk. Dalam sakit yang teruk nak mati ni, jadi dia berasa kata tak lama dah kali nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia di saat itu. Pergi jumpa, pergi ziarah dia. Bila mana kita tengok orang sakit,
antara orang panggil hak muslim ke atas muslimnya, kita kena ziarah dia, lagi ziarah dia. Ya'uduni, Nabi pergi ziarah am hajjatil wada'i. Pada tahun haji, haji wida', wada' boleh baca wida' pun boleh, wada' pun boleh pada luar sah kedua. Pada tahun pembukaan Mekah pada haji wida' ni, Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia duduk dalam keadaan sakit min waja'in ishtadda bi, daripada kesakitan, daripada sakit penyakit. Dan waja' ni maksudnya maknanya sakit. Daripada kesakitan yang kena ke atas dia, ishtadda, terlalu ke atas diri dia. Maknanya duduk dalam keadaan sakit teruk. Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqultu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, hey Rasulullah, inni qad balagha bi min alwaja'i ma tara, ya ta, aku ni sesungguhnya aku ni teruk sakit, teruk dah sakit, sungguh sakit teruk dah. Supaya mun duk tengok aku nak duk nampak lagu mana, jadi mana duk dalam keadaan sakit teruk dah, sakit mati dah, sakit nak mati. Wa ana zu malin, dan aku mempunyai duit yang banyak. Zu malin, kelimah zu malin ni orang Arab yang tak guna kecuali pada orang yang ada harta yang sangat banyak. Zu malin, dan saya mempunyai harta, maknanya ada harta banyak. Dalam Islam masalah ada harta, nego cari harta bukanlah benda dikutuk dalam syarak dak. Hak kutuknya cari harta tak keluar pada jalan Allah. Kita nego, kita pergi cari harta, pergi cari duit, cari gapo, tapi kita keluar hak dia, waktu biar hak dia kepada orang-orang yang berhak, tidak dikutuk mengikut syarak. Hak kutuknya kita nego, kita buat pergi cari duit gapo, tapi duit kita sipir kedekuk. Tak sipir kedekuk, syah, syahih. Kedekuk tak awi, duk sipir. Hak tu adalah tadi merka ataupun dikutuk oleh syarak. Nah, dia royak kata saya ni ada duit banyak. Wala yarisuni illa ibnatul li, dan orang nak makan waris dia, hak boleh makan duit dia selalu ni. Dia ada seorang yang anak tina dia kata, nama dia Aisyah, dan nama dia Aisyah. Dia tak ada seorang, ada Aisyah seorang yang boleh makan duit, boleh makan harta dia, tapi harta dia banyak, dia kata. Afa atasaddaqu bi sulusai mali, boleh dah aku nak sedekah dengan dua suluh pada hartaku. Dua per tiga. Hak so wikuk pada Aisyah, dua lagi sedekah belaka. Boleh ke tak? Nabi kata, la, tak leh. Eh, tak leh. Banyak. Kenapa tak? Qultu fasyatru. Kalau itu separuh hartaku sedekah, dan wasiat untuk sedekah wikuk pada orang lain, dan separuh lagi aku santui jadi, apa ni, jadi harta warisan kepada anakku. Jadi harta warisan kepada anakku, ya Rasulullah. Nabi kata, faqala la, tak leh. Qultu fasulusu. Dia kata, kalau itu suluh, satu per tiga aku niat untuk nak sedekah, wasiat untuk nak sedekah, hey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, qala as-sulusu was-sulusu katsir. Nabi kata suluh, suluh tu pun banyak dah. Dah banyak. Au kabir. Dah suluh, suluh tu bukan sikit. Dah lebih-lebih lagi orang ada harta banyak ni. Harta kalau juta, sejuta. Niat 350 ribu untuk wis sedekah ke orang bukan sikit. Payah nak cari orang nak sedekah ke orang lain. Tu. Niat nak wasiat wis pada orang lain. 300 duit kita. Oleh ke kita tak ada sedekah. Dah banyak ke orang kita. Jarang nak sedekah. Kenapa tak jarang nak sedekah? Siapa banyak tara tu jarang. Nabi royak kata banyak, suluh tu pun banyak dah. Nabi kata, innaka innaka sesungguhnya engkau, intazar warasataka agniya, kalau mu tinggal wari warahmu, dia sana tu kaya dengan harta yang ada, khairun min intazarahum ma'alatan yatakaffafunan nasa. Lebih baik mu tinggal dia, susah, pakai, miskin, kau duk cari, minta sedekah kau orang, Nabi. Royak kata dalam Islam ni, digalak supaya kita selaku ayah ni pisah hipung duit, cari duit. Kenapa tak? Cari duit. Tak ada gapo cari duit. Duit kita hipung sudah, dan kita niat supaya nak uwi kepada anak kita, bimbing takut anak kita tu susah, tak apa niat. Kenapa tak? Sebab Nabi royak kata,
Harta saat itu kalau kita tinggal wi kepada anak kita, wi duk kaya, tak kena duk pergi duk cari ke orang lain, duk minta ke orang lain. Lebih baik pada kita tinggal ia dalam keadaan susah, fakir, miskin. Atau Islam galak supaya kita cari nafkah dan memperkayakan keluarga kita. Tapi kena wi lah hak-hak dia. Dan duit dalam banyak-banyak milik kita ni, kita beri kepada anak kita sebagai harta, apa ni, sebagai waris, apa ni, maradok harta sebagai pesaka kepada anak kita. Tak apa, lebih baik, Nabi kata lebih baik kita tinggal dia susah. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtari biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta taj'al fi fi imratik. Nabi kata kita ni, Nabi ayat kata mung ni tidak dah mengeluarkan satu nafkah yang kamu niat kerana Allah Subhanahu wa taala, kecuali kamu akan diberinya pahala ke atas apa yang kamu niat. Ini pentingnya. Hatta ma taj'alu fi fiyimraatik. Hingga duit kita dah cari belanja hari, belanja dapur kita, wi kepada anak kita, wi kepada isteri kita makan anak hari, Allah taala beri pahala juga. Masuk dalam nafkah yang fi sabilillah juga. Yang ini yang kata kewajipan saja dah. Kewajipan dah. Tapi Allah Ta'ala tambah fadlu minallah ni dikirakan sebagai pahala juga. Tekah boleh pahala juga. Benar wajib, tapi kita wi bini kita boleh pahala. Pahala kita tunaikan kewajipan, pahala kita beri kepada isteri kita. Ini nuraya kata dan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dan kita selaku umat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Jadi dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ukhallafu ba'da ashabi. Dia kata boleh tak aku nak tinggal lewatkan kepada setengah-setengah sayang-sayangku ba'da ashabi. Boleh ke tak? Nabi kata innaka lan tukhallafa fa ta'mal amalan tabtari bihi wajhallah illazdatta bihi darajatan wa rif'atan. Jadi dia kata dia ni di segi pahala, di segi kedudukan dia ni, jadi dia akan dibelakangi kedak nana ukur-ukur dengan sayang-sayang dia hak lain. Dan sebab dia harta banyak gapo semua, adakah dia ni akan jadi jadi duk belakang pada orang, jadi susahnya dia dengan sebab dah adanya ujian dengan ada hartanya banyak. Jadi Nabi kata dak. Dan sesungguhnya benar kamu dah buat semua satu amalan yang kebajikan yang baik kerana Allah Ta'ala, kamu buat semua Allah Ta'ala akan tambahnya darajat, Allah Ta'ala akan tambahnya apa ni ketinggian kamu di dalam syurganya nanti. Ara wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Jadi ni ayat tu apa yang ditinggal oleh saat tadi kemungkinan sebahagiannya boleh faedah oleh satu gulungnya, dan segulungnya lagi boleh jadi dia akan mudarat dengan apa yang ditinggalnya. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinil ba'isu Sa'd ibn Khawlah yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammata bi Makkah. Muttafaqun alaih. Ini riwayat hadis, satu hadis yang mana menunjukkan bahawa niat sani penting. Kita buat satu-satu amalan kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tambahnya kedudukan kita. Dan akan beri darajah dan akan akak kita satu dan satu tangga ke satu tangga mengikut amalan yang kita buat kerana Allah Ta'ala. Sebab tu amalan ni penting. Bila mana kita buat satu amalan kerana Allah Ta'ala, jadi amalan sani dengan niat yang bersih dan suci, Allah Ta'ala akan tambahnya darjat kita dan akaknya kita naik satu tangga kepada satu tangga, satu peringkat kepada satu peringkat, hingga sampai seteruhnya tingginya kita dan akhirnya kita bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat atau orang yang buat dah amalan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama ada amalan san itu berbentuk sedekah ataupun lain pada sedekah. Dan bila mana kita buat kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tambahnya kedudukan kita. Allah akan tambahnya peringkat kepada kita. Hingga sampai kita saat itu duduk di tempat yang tinggi. Dan bersama-sama dengan para anbiya, bersama-sama dengan syuhada, wassalihin. Dan semua itu
adalah benda yang kita duk dah cari-cari di dunia ni. Dan kita dah nak, kita dah harap di hari akhirat nanti benda tu lah. Itulah dah hadis dah 5 ataupun 2 3 4 hadis yang kita baca daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan niat. Pentingnya niat dan besarnya niat dan pahala dia tak kurang pada pada jihad. Dan bila mana kita niat dalam nak buat satu-satu perkara tapi kita tak leh nak buat, Tuhan akan beri pahala apa hak mengikut apa hak orang sehat buat. Orang hak sehat buat boleh tara manuk, kita orang sakit bila mana kena uzur, kita niat nak wadah, Tuhan akan beri pahala mengikut apa yang orang sehat buat. Ada pahala yang cukup banyak. Dan satu-satu perbuatan yang kita buat kerana niat yang bersih kerana Allah Taala, Allah Taala akan akaknya kedudukan kita dan akaknya peringkat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita harap. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita beramal bersama insya-Allah. Silaturahim payah. Silaturahim. Silaturahim tak payah duduk di kita. Payah. Ya payah dengan sebab kita agak atau payah. Dan kita tak kata tak payah, tak payah. Lah cuma ya payah sebab kita payah payah beranak dengan hawa nafsu kita, apa tak? Aha. Ya. Oh, ini dah baiklah, dah baiklah. Baiklah, kita sudah setakat ni sahaja. Dan mudah-mudahan Allah Taala terimanya amalan kita yang kita buat ikhlas kerana Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.